Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ingin berbagi ya pada teman-teman semua cara atasi kendala motor yang seperti ini ya di rem. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ya, kendalanya seperti ini. Lihat nih remnya. Itu remnya ya, kita coba putar dulu bannya. Enggak ada ya, enggak ada sama sekali. Oke. Kita coba periksa ya. Kita langsung periksa aja, langsung kita bongkar dulu kampas, bongkar ban ya. Oke ya teman-teman, di sini kampas masih kelihatan bagus nih, kampas masih bagus ya, tapi dia dimasukin ke sini terlalu jauh ya, seperti itu. Otomatis dia di sini ya terlalu buka ya, seperti ini, tapi dia belum ngerem. Oke, tapi kata pemilik ini mending langsung ganti aja sekalian, biar nanti awet. Oke ya, kita lepas dulu kampasnya ya. Oke itu ya, udah lancar ya. Tinggal kita akalin ini ya. Buat teman-teman semua ya, jangan ngakalin di sini ya, karena kalau ngakalin di sini ya nanti pas saat dia putar-putar ini nanti dia lecet-lecet luka ya, maksudnya itu luka, nanti dia lepas nanti kawatnya. Oke, yang ini aja kita gulung pakai kawat lagi. Sini saya menggunakan kawat kelas ya. Ya terserah teman-teman lah mau kawat apa aja, kawatnya penting dia agak kuat ya. Ini kita gulungin ke sini ya.
ya, yang tadi kita tinggal pasang. Usahakan harus seperti ini ya, dia. Nggak masalah lah, seret-seret dikit ya. Yang penting mau muter. Gampang kalau masalah seret dikit, tinggal di rem-rem aja ada turunan jadi. Oke, usahakan nanti ya saat pas pengereman dia seperti ini nih. Tuh sedikit tuh. Ya. Caranya nanti kalau misalkan ini masih jauh ya. Ini masih jauh, masih kayak gini nih. Ini ditambah lagi sama lilitan ya. Sedikit lagi sama lilitan. Nanti kalau dia cuma dikini seret, nggak bisa diputar, nanti ininya di gerenda sedikit. Ya, ini jadi gerenda sedikit agar dia lebih fresh. Oke. Ini langsung saja kita pasang ke motornya ya. Kita tes langsung. Jalan duit. Urung sesok ya, paling ya. Gandos. Coba kita lihat remnya ya. Sedikit betul ya. Wah, udah gak jalan motornya. Tuh, remnya normal. Sekarang tinggal kita kencengin lagi. Sedikit. Man, kurang lagi, Man. Coba, Man. Coba, Man. Kurang tambahan. Oi, udah. Hah? Aman, mantap. Mantap, jos. Nah. Oke, sudah selesai ya. Seperti itu tadi caranya. Cara akalinya ya. Tadi benar kampas masih baru, masih bagus lah. Tadi juga masih bisa lah diakalin ya, cuman si pemilik tadi pengen langsung ganti baru aja sekalian biar enggak cepat rusak lagi, biar awet. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.